Vena Melinda urus perceraiannya dengan Ferry Irawan hari ini. Verel Bramasta mengungkapkan kelanjutan hubungan Vena Melinda dan Ferry Irawan setelah diterpa kasus KDRT. Putra sulung Vena Melinda itu menegaskan keputusan ibunya untuk menggugat cerai Ferry Irawan. Ia menyebut, Vena mulai akan mengurus perceraian hari ini, Senin, tanggal 16 Januari tahun 2023. Mama udah cerita, besok Senin, hari ini, akan ngurusin perceraian dia, tegas Verel, dikutip Tribun News dari YouTube Intens Investigasi. Verel sendiri memilih membiarkan keputusan ada di tangan sang ibu. Setelah itu kita biarin semua prosesnya berlanjut aja, lanjut mantan kekasih Natasha Wilona ini. Dalam kesempatan tersebut, Verel sekaligus mengklarifikasi ucapan sang adik, Atala Noval, untuk keluar dari kakak, kartu keluarga. Kemarin kan Om Deddy Corbuzier, nanya, gimana kalau nantinya Mama sama Om Ferry rujuk?